Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Qala Asy-Syaikh al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali at-Tusi rahimahullahu ta'ala wa adamanahu fi ulumi fi daraini amin. Wa kana Abu Sulaiman dan adalah Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah yaqulu, beliau pernah berkata, la yang bagi tidak seyogianya liman ulhima syai'an, bagi orang yang telah diberikan ilham sesuatu, minal khairi daripada kebaikan, ayak lamahu, bahwa ia mengamalkan kebaikan itu, hatta yasma'a bihi fil asari, sehingga dia mendengar tentang kebaikan yang telah dia dapat melalui ilham itu, dia dengar sesuai pada asar. Jadi ya, dia dapat ilham kebaikan itu seyogianya jangan dia kerjain dulu sebelum dia dengar ada asar ulama yang mengatakan itu. Ada perkataan sahabat atau para imam-imam. Jadi ini keteguhan kebenaran orang-orang sufi. Enggak sembarangan di dalam mengamalkan ilmu. Jadi orang sufi itu dia bisa diberi sama Allah ilham sesuatu kebaikan dia rasain. Ada juga lewat mimpi, ada lewat sadar diri lagi zikir. Besok kamu umurnya 41, 40, ya. Kamu ya harus pakai baju putih-putih seperti kain kafan, seperti kafan orang mati. Lihat asarnya ada enggak? Oh, ternyata ada. Bahkan bukan hanya asar, itu adalah ya, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, disunahkan pakai baju putih. Nah, itu begitu maksudnya. Lihat ada petunjuknya enggak? Kalau ada petunjuknya tuh kerjain. Kalau enggak ada petunjuknya sesuai dengan syariat, jangan gitu. Jangan asal dapat ilham langsung dikerjain, jangan. Kata Imam Ghazali begitu. Ya, mungkin bapak-bapak bertanya-tanya, saya pakai baju putih ini kok pakai putih-putih terus? Ya. Ini enggak sembarang saya pakai baju putih. Ya. Ya. Saya pakai baju putih ini karena disuruh untuk pakai baju putih. Jadi saya enggak berani pakai selain baju putih karena disuruh. Padahal baju selain putih, ketika awal pengen pakai baju putih, ya Allah, banyak banget orang pakai baju, dikasih baju saya cakep-cakep banget. Ya, jadi sebelum kita melaksanakan daripada ilham yang Allah beri, kita lihat dulu kira-kira petunjuknya ada nggak? Paling kagak dari sahabat Nabi. Paling kagak dari sahabat Nabi. Kalau dari hadis nggak ada,
dari sahabat Nabi ada apa kagak? Tuh, ngimpinya lewat mimpi, ilhamnya apa lewat mimpi atau langsung dalam keadaan sadar. Lagi zikir dikasih sama Allah. Fayahmadullah. Lalu dia memuji Allah Ta'ala. Iz wafaqo, ketika asarnya sesuai. Ma fi nafsihi, apa yang ada pada dirinya. Ternyata ya, ada dalilnya nih. Sahabat mengatakan ini sesuai, alhamdulillah amalin. Ini orang-orang istimewa yang seperti ini. Wa innama qala hadza, dan anyasanya beliau mengatakan ini, li anna ma ubdi'a minal ara'i, minal ara ini bayan daripada ma. Jadi kita artiin langsung ya, karena bahwa pendapat-pendapat yang dinilai bid'ah itu, nah gitu. Kalau terletaknya karena bahwa sesuatu yang dianggap bid'ah daripada pendapat-pendapat, nah itu kan kita kurang mencerna. Karena bahwa pendapat-pendapat yang dinilai bid'ah itu, qad qara'al asma'a, sungguh dia telah mengetuk pendengaran-pendengaran. Wa aliqa bil qulubi, dan dia bergantung di hati. Farubama, kemudian kadang yusawwisu sofa al-qalbi, kadang dia mengeruhkan jernihnya hati. Tuh, pendapat-pendapat yang bid'ah. Dia mengetuk pendengaran, bergantung di hati, mengeruhkan jernihnya hati. Fayukhayyalu bisababil batilu haqqan. Lalu terkhayalkan dengan sebabnya akan yang batil menjadi hak. Terkhayal tuh yang batil jadi hak. Gara-gara pendapat yang bid'ah. Kayak sekarang kan, sekarang banyak nih Pak. Ulama-ulama sekarang pada berantem. Lihat di YouTube tuh. Gara-gara nasab tuh pada berantem. Hemat saya, kita perhatiin aja. Jangan kita ya belain salah satunya karena dua-duanya zuriat Nabi. Jadi kita liatin aja. Kita enggak ngerti, jangan sok-sokan berikan pendapatnya. Kita perhatiin aja. Yang benar kita katakan benar, yang salah kita katakan salah. Setelah kita timbang-timbang dengan syariat. Oh, kita bilang ini benci sama habaib, belum tentu. Jangan begitu, jangan. Kita jadi pendengar aja. Nih, fayukhayyalu bisababil batil haqqan. Maka dikhayalkan akan kebatilan itu menjadi hak, yang padahal dia salah jadi benar. Apalagi udah sering. Udah sering kita udah dengerin terus. Udah lama nih kebatilan, udah lama dikerjain, udah lama diagungkan. Nah, jadi benar tuh kebatilan. Tapi ketika ada yang bicara, oh ternyata begini rupanya. Masya Allah. Terbongkar semua. Fayuqtatu fihi bil istizhari bisyahadatil asari. Maka oleh karena itu dihati-hatikan padanya. Maksudnya berhati-hatilah. Berhati-hati padanya. Dengan cara bagaimana? Berhati-hatinya bil istizhari, dengan mencari kejelasan bisyahadatil asari, dengan kesaksian asar. Kesaksian asar tuh kalau orang ngaji nahwu mana ya, syahidnya mana? Mana dalilnya?
Asar nih perkataan sahabat, perkataan ulama. Ada nggak kira-kira? Kalau nggak ada, jangan. Kalau ada, ikutin. Masya Allah. Jadi tasawuf enggak sembarangan. Enggak mau asal dari mimpi langsung ceritain, langsung amalin, jangan. Enggak begitu, dapat ilham bisikan langsung amalin, jangan. Kata Imam Ghazali, jangan begitu. Cek dulu ada enggak dari asar. Kalau ada amalin, kalau enggak ada jangan. Jadi sangat teliti sekali, hati-hati. Sekarang kan banyak orang ngimpi-ngimpi diamalin, ngimpi-ngimpi diamalin, jangan. Walihaza, oleh karena itu, lamma ahdasa Marwanu al-mimbaro fi salatil idi indal musalla. Oleh karena ini, lamma tatkala ahdasa membuat-buat Marwanu, ya, ahdas ini membuat-buat hal yang baru. Membuat-buat hal yang baru oleh Marwan al-mimbaro, akan mimbar, dibuat mimbar fi salatil idi, di salat id, indal musalla, di musalla. Qama ilaihi Abu Sa'idin al-Khudri, berdiri kepadanya oleh Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Faqala, lalu beliau berkata, ya Marwan, wahai Marwan, ma hadhihi bid'atu, bid'a apa ini, hal yang baru apa ini? Faqala, inna laysat bid'atan, kata Marwan, ini bukan bid'ah. Inna khairun mimma ta'lam, sesungguhnya dia itu adalah lebih baik daripada apa yang kau tahu. Ini lebih baik daripada yang kau tahu. Inna nasa qad kasaru, sesungguhnya manusia udah banyak. Fa'aradtu, maka oleh karena itu aku ingin, ayyab lu gohum as-sautu, aku ingin bahwa suara sampai kepada mereka, bahwa suara sampai kepada mereka. Faqala Abu Sa'idin, lalu berkata oleh Abu Sa'id, wallahi demi Allah, la ta'tu nabi khairin mimma a'lamu abadan, tidaklah kamu datang dengan yang lebih baik daripada apa yang aku tahu selama-lamanya. Jadi protes nih Abu Sa'id al-Khudri. Wallahi demi Allah, la sallaitu wara'akal yauma, aku enggak mau salat di belakang engkau pada hari ini. Protes dia. Artinya jangan kita sembarang membuat-buat yang baru. Wa innama ankara zalika, hanya saja mengingkari iya Abu Sa'id al-Khudri akan demikian itu, li anna Rasulullah, karena bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatawakka'u fi khutbatil idi, Rasul itu bersandar pada waktu khutbah id, ya, wal istisqa'i, dan salat istisqa', ala kausin, di atas busur, au asan, atau di atas tongkat, la alal mimbari, tidak di atas mimbar. Ini dulu nih, dulu. Kalau sekarang udah di mimbar semua. Ya. Emang keadaannya sekarang udah perlu. Udah pakai mimbar semua. Karena memang orang banyak. Kalau enggak pakai mimbar enggak kelihatan orang. Wa fil hadisil masyhuri, pada hadis yang masyhur, man ahdasa fi dinina ma laysa minhu fa huwa raddun, siapa yang membuat-buat pada agama kami ini apa yang tidak ada dasarnya, maka dia itu tertolak. Wa fi khabarin akhara, pada hadis yang lain, man ghasya ummati, siapa saja yang telah menipu akan umatku, fa alaihi laknatullah, maka atasnya mendapati laknat Allah. Jadi kalau yang nipu umatku dapat laknat Allah. Nipu ini katanya dari Rasulullah.
Padahal enggak, ya. Jangan. Hadisnya palsu dibilangin. Enggak sebutin hadisnya palsu. Padahal riwayatnya hadisnya palsu di situ dibilangin. Ini dari Rasulullah. Padahal hadisnya adalah maudhu dibilangin dari Rasulullah. Enggak boleh begitu. Bolehnya bilangin ini hadisnya maudhu. Harus bilangin tuh. Jangan main kabar-kabarin aja, enggak pakai dibilangin ini hadisnya maudhu. Jangan, enggak boleh begitu. Maudhu itu hadis palsu. Kalau umpama kita bilangin itu dari Rasulullah, itu namanya menipu umat, menipu Nabi. Itu menipu umat. Kalau kita tipu umat, maka dapat laknat Allah. Wal malaikati, laknat malaikat. Malaikat pun laknat. Wan nasi ajmain, manusia semua melaknat. Ya. Qila dikatakan ya Rasulullah. Wa ma ghassus ummatika. Apa itu menipu umat engkau? Qala ayyab tadi bid'atan yahmilu nasa 'alaiha. Yaitu dia membuat bid'ah, membuat hal yang baru yang enggak ada tuntunannya dari Al-Quran enggak ada, dari Nabi enggak ada, dari asar sahabat enggak ada. Jadi enggak boleh sembarangan. Lewat mimpi langsung aja dikabarin, jangan. Langsung diamalin, jangan. Lewat bisikan, anu, langsung diamalin, ditebarkan, jangan. Apalagi ditebarkan, buat pribadi aja kita masih enggak berani. Buat pribadi aja jangan, apalagi ditebarkan buat orang banyak. Gitu. Berarti apa? Ini amalan orang sufi begini. Hati-hati sekali Imam Ghazali. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi azza wa jalla malakan. Sesungguhnya bagi Allah azza wa jalla mempunyai malaikat. Yunadi, malaikat itu menyeru, memanggil kulla yaumin setiap hari. Man khalafa sunnata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang menyalahi, yang bertentangan kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, lam tanalhu syafa'atuhu, maka dia tidak mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan juga kayak orang Wahabi, tahlil dibilang bid'ah, kunut dibilang bid'ah, jangan juga orang Wahabi gitu, kebablasan. Tahlil bid'ah enggak tuh kira-kira? Enggak lah, isinya apaan tahlil? Baca fatihah. Baca fatihah disuruh enggak? Suruh. Baca kul huwa Allahu ahad, kul a'udzu birabbil falq, kul a'udzu birabbin nas. Surah ya Al-Baqarah, Alif Lam Mim, ya ayat kursi, ya akhir ayat surah Al-Baqarah, tahlil, tasbih, tahmid, itu disuruh oleh agama. Itu namanya apa? Muwafaqah. Itu namanya sesuai dengan agama. Itu mah enggak bid'ah. Bahkan apa? Bagus. Bagusnya dari mana? Nah, bisa ada kita silaturahim. Maulid. Bid'ah enggak maulid? Enggak, kenapa? Karena isinya adalah membaca sejarah. Bisa membaca, bisa juga menceritakan. Kenapa? Karena ada maulid dipanggil ulama. Ulama cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tadinya enggak tahu jadi tahu.
Berapa banyak orang yang malas ngaji? Banyak gak kira-kira? Ini kalau begini banyakan yang ngaji apa yang kagak ngaji? Ngaji. Tapi ketika hari tabligh akbar mereka paling ikut gak tuh? Ikut. Nah itulah kesempatannya. Dijelasin oleh para ulama. Gitu. Jadi jangan sampai kita ngaji kayak begini, oh berarti orang Wahabi benar, ikut sama Wahabi lah kita. Jangan. Tapi tetap kita sama orang Wahabi jangan ya, menilai mereka neraka, jangan. Ya. Mudah-mudahan Allah berikan petunjuk. Amin. Gitu. Tetap kita baik. Wallahu a'lam bishawab wa misal jani.